Sekretaris Daerah Aceh Takwallah meninjau UPTD Rumah Kemasan Aceh yang berada di Komplek Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh pada Selasa 10 Mei 2022. Tiba di lokasi, Sekda disambut oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Mohtanwir dan sejumlah pejabat Disperindak lainnya. Kadis Perindak menjelaskan masyarakat dapat mengakses ke pusat kemasan Disperindak dengan biaya pemesanan yang lebih murah. Ia menambahkan, di UPTD Rumah Kemasan juga menyediakan jasa konsultasi desain kemasan, cetak stiker label merek kemasan, jasa sablon plastik, dan banyak jasa lainnya. Dasar hukum pendirian UPTD Rumah Kemasan Aceh adalah Peraturan Gubernur Aceh No. 34 Tahun 2018 tentang kedudukan susunan organisasi tugas fungsi dan tata kerja UPTD Rumah Kemasan Aceh pada Disperindak Aceh. Tanwir menambahkan, setidaknya ada 7 tahap yang akan dijalani oleh masyarakat yang ingin memesan kemasan di UPTD Rumah Kemasan Aceh, yaitu pelayanan informasi, konsultasi pendataan kebutuhan cetak, pengisian form pendaftaran desain dan redesign, konsultasi dan penetapan desain, persetujuan ACC desain oleh pelanggan dan penerbitan memo pracetak. Selanjutnya, perhitungan harga, penerbitan kuitansi bayar, pembayaran oleh pelanggan, proses produksi kemasan, quality control, dan terakhir, ekspedisi pengambilan orderan.